kita One Pride, Pro Never Quit. Sekali lagi ini adalah main event kita pada malam hari ini. Partai yang sudah sangat ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Title fight, perebutan sabuk kembali di kelas welterweight 77,1 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali ke hadapan Anda. Fighters kita di sudut biru ada abang saya asal Jakarta, 34 tahun, 181 cm dengan disiplin bela diri, boxing dan juga BJJ. Di sudut merah, ya inilah dia Ahong the Punisher asal Jakarta, 36 tahun, 175 cm dengan disiplin bela diri, jiu-jitsu. From Bantar Angin of Fighting, wasit kita Mustadi Aneta. Fighters, selamat bertarung. Fighter, kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dalam bermain sportif. Touch gloves, kembali ke sudut. This is it. Terima kasih Ovi. Here we go. Tanpa touch glove. Tidak ada touch glove. Ini sudah lebih dari suatu title fight. Ini sesuatu yang personal. Iya. Ini antara Ahong dan Teo. Melawan Teo untuk sabuk kelas welterweight. Iya. Kita lihat satu. Jangan langsung lagi jatuh. Oh, tampaknya juga Teo masih belum menyerah. Masih belum menyerah. Masih terus. Nis. Jadi, Ahong masih terus memberikan ground and pound. Ya, Teo masih sekali, belum menyerah. Masih bisa bertahan di sini. Teo sangat baik sekali. Dan masih terus bertahan. Dan kita lihat. Dan back mount control. Back berhasil dilakukan oleh Ahong. Di sini tampaknya sudah baik sekali. Dan sudah. Satu cekikan yang mencoba dilakukan oleh Teo. Sudah di bawah. Sudah dalam. Belum dalam. Masih belum dalam. Sudah masuk ke bawah. Pergelangan tangannya ya, Bung ya. Baik masih, sekali. Teo masih bisa bertahan. Di sini kita lihat juga Teo masih terus coba untuk bertahan dengan memegang salah satu memegang, tangan dari Teo ya. Tangannya masih terus bertahan. Teo masih dengan tenang bisa pelan-pelan terus memegang lepas. Dan tampaknya Teo berhasil bangun. Masih belum lepas dari ground and pound. Masih belum berhasil bangun nih, Bung. Back mountnya ya, sudah mulai diratakan. Ini berbahaya nih, Bung. Di sini Teo cukup tenang, masih dalam posisi yang tidak menguntungkan ini, Bung. Masih, tapi sepertinya sudah mencoba membuang. Tapi ya, tapi masih membuang Ahong, tapi belum selesai. Oh, kembali diratakan oleh Ahong. Ini cukup berbahaya, Bung, karena salah satu tangannya Ahong juga berada pada posisi di bawah. Masih belum lepas dari back mount. Masih belum lepas ya, Bung. Kait disini keduanya masih ada. Itu ya, masih posisi yang sangat berbahaya. Ini terus dilakukan, bahaya sekali Bung. Masih belum. Ini Teo tidak bisa hanya terus bertahan, dia ya, harus segera keluar. Harus segera keluar ini, Bung. Ini cukup berbahaya. Oh, baik rata sekali diratakan, Bung. Diratakan. Masih teknik sudah semakin dalam, ada di bawah lehernya, Mas. Ground and pound dilanjutkan oleh Ahong. Ada di bawah lehernya, sudah mulai masuk. Belum ini, Bung, masih belum rapat, masih berhasil memegang Teo tangan dari masih Teo. Bertahan. Masih terus bertahan. Oh, ini tampaknya sudah mulai rapat, Bung. Ada di bawah leher bahaya Teo. Ini, Bung. Teo harus masih terus. Belum. Tangannya belum menyilang. Dan Teo bisa bertahan dengan baik. Ronde yang masih sangat dominan dari Ahong. Ahong, ya kita lihat masih dari posisi back mount ini, Bung. Belum lepas. Teo belum lepas, belum berhasil dari keluar dari posisi yang bisa dibilang jauh lebih menguntungkan. Dan ini satu sudah cekikan, Bung. Tapi belum masuk. Tapi belum masuk, Bung. Dikupas lagi. Iya, masih terus, defend, Bung. Ini masih posisi yang belum menguntungkan untuk go. Oh, baik sekali. Bisa membalikkan badan. Berhasil lepas, Bung. Kita lihat apakah Teo berhasil melakukan passing guard. Di sini kita lihat Teo dari posisi half guard. Di sini membalaskan ground and pound-nya sendiri. Terus dilakukan. Oh, more ground baik, and pound lagi. Yang baik. Teo dorus ginting dengan ground and pound-nya. Ya. Kita lihat. Passing guard, Bung. Sudah lewat. Masuk. Apakah masuk ke berhasil masuk? Masih belum berhasil, Bung. Masih ada. Masih pada posisi butterfly guard di sini, Bung. Masih ada posisi butterfly. Masih ada 1,5 menit ini, Bung, ya. Masih. Oke. Kita lihat
Apakah Theo akan melakukan pass? Apakah dia melakukan ground masih and pound dari half guard? Masih half guard, Bung. Masih ground and pound dari posisi half guard. Dia tidak berniat untuk kemudian pass the guard. Ahong hanya bertahan saja dari bawah. Masih bertahan ini, Bung. Kali ini sepertinya Theo yang berusaha untuk keluar dan masuk ke dalam posisi mount. Ya. Ground and pound dari Theo. Side choke dicoba. Masih. Oke, satu side choke. Tapi tampaknya dia masih mengontrol kakinya ini, Bung. Masih. Apabila dia berhasil lepas dari posisi half guard, dan ini akan membuat choke-nya dari seorang Theo bisa masuk. Tapi dilepas. Tampaknya lepas ya, Bung. Side control-nya, side choke-nya dilepas. Dilanjutkan dengan ground and pound lagi. Comeback-nya luar biasa. Sudah jatuh. Dijatuh. Jurus gintik. Memenangkan pertarungan di ronde pertama. Luar biasa. Comeback yang luar biasa. Sudah jatuh. Sudah jatuh dari pukulan keras Ahong. Namun bisa kembali.